Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk duduk di pinggir jalan, tempat orang berlalu lalang. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Iyakum wal julus fit turuqat. Jadi kalian jangan sampai duduk di jalan-jalan, tempat orang berlalu lalang. Faqalu ya Rasulullah malana fi majalisina buddun natahaddatsu fiha. Kita ini tidak ada perbicaraan yang jelek di dalam duduk-duduk kita itu. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang baik. Tapi dilarang sama Rasulullah untuk duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada hajat yang benar. Karena perbuatan orang sekitar kita itu akan berbeda dengan apa yang kita pahami. Pasti akan banyak orang yang berbuat aneh-aneh yang ada di sekitar kita. Ketika para sahabat memaksa untuk tetap duduk di pinggir-pinggir jalan, diingatkan Rasul sallallahu alaihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abaitum illal majlis." Kalau kalian tidak mau kecuali kalian duduk di majlis-majlis yang ada di pinggir jalan tersebut, "Fatu tariqa haqqahu." Berilah jalan itu haknya. Lalu bertanya para sahabat, "Qalu wa ma haqqu tariq?" Ya Rasulullah, apa itu haknya jalan wahai Kanjeng Nabi gitu ya. Lalu dikatakan yang pertama, ghaddul basor, menjaga pandangan. Ibadah terbaik ya untuk menjaga hati apa? Menjaga pandangan. Karena di dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya, semoga kita bisa menjaga pandangan kita semua. An-nadhur ila mahasinil mar'ah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahmun masmumun min sihamil iblis. Melihat kepada sesuatu yang indah yang ada pada perempuan. Paham ya? Laki melihat perempuan dan sebaliknya, orang perempuan ketika melihat laki-laki. Kata Rasulullah, sahmun min sihamil iblis, panah masmum, panah yang diluncurkan oleh iblis yang beracun, yang diarahkan tepat kepada hati kita. Siapa orang yang meninggalkan pandangan tersebut karena rasa takutnya kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, akan diganti dengan kenikmatan ibadah yang membuat dia bahagia. Berapa banyak kita ini sudah masuk dalam agama Islam? Mungkin umur kita ada yang 10, 20, 30, bahkan 40, 50 permisa. Tetapi mungkin kita belum pernah merasakan nikmat daripada ibadah yang kita lakukan. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kenikmatan dalam ibadah itu ada harganya. Maka harga yang harus dibayar bagi seseorang yang mengharapkan kenikmatan di dalam ibadahnya adalah ghaddul basor, menjaga pandangan. Tidak mungkin seseorang yang tidak menjaga pandangannya akan merasakan nikmat di dalam ibadahnya. Dan pasti orang yang menjaga pandangannya akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahnya, karena itu merupakan kabar dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ghaddul basor, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaful adza. Kaful adza. Mencegah diri kita untuk mengganggu orang. Baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan pandangan kita, jangan sampai ganggu orang ketika duduk di pinggir jalan. Karena yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang minimal ini, kaful adza. Karena yang namanya akhlak yang mulia itu dibagi menjadi dua. Permulaannya akhlak dikatakan mulia adalah kaful adza. Kita tidak mengganggu orang dengan ucapan kita, pandangan kita, perbuatan kita. Itu adalah akhlak yang baik. Ketika kita tidak mengganggu saudara kita. Tetapi akhlak yang lebih baik daripada itu adalah ihtimalul adza. Mampu menahan gangguan dari orang lain, diganggu dan kita sabar. Diganggu dan kita ini tidak membalas.
diganggu dan kita tidak menyimpan benci kepada orang yang mengganggu kita, itu namanya ihtimalul adha. Awal daripada akhlak yang mulia adalah, ya, adalah apa namanya? Kaful adha, menjaga diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Dan puncak daripada akhlak itu adalah ihtimalul adha, mampu menahan gangguan dari orang lain. Diganggu dan kita sabar, diganggu dan kita tidak ingin membalas, itu namanya puncak daripada akhlak yang mulia. Yang ketiga, haknya jalan adalah raddus salam. Dikatakan ini raddu, bukan ifsa'us salam, bukan menyampaikan salam, tetapi menjawab salam. Karena ada tertib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengucapkan salam. Maka dikatakan, ya, salam itu seharusnya dikatakan oleh sogir alal kabir. Kalau ada dua orang, yang satu kecil, yang satu besar, ya, maka yang harusnya mengucapkan salam adalah yang kecil. Marru alal qa'id, orang yang berlalu, berjalan, ya, itu seharusnya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang berkendara, seharusnya dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Dan begitu tertibnya. Kalau ada dua orang, yang satu lebih besar, satu kecil, maka yang seharusnya tertib yang sunnah diajarkan Nabi Muhammad adalah yang kecil mengucapkan kepada yang lebih besar. Kalau ada yang duduk dan berjalan, maka yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Kalau ada yang berkendara dan berjalan kaki, maka yang berkendaralah yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Dan ini adalah tertib yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kan dikatakan sama beliau, Rasulullah SAW, dibilang raddus salam. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka harus bagi kalian untuk membalas salam yang saudara kalian ucapkan kepada kalian. Tetapi di sini ada pahala yang berbeda. Pahala sunnah yang mengungguli pahala yang wajib. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Dan menjawab hukumnya wajib. Tetapi orang yang mengucapkan salam itu fadilah dan pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang menjawab salam. Sehingga mendapatkan pahala sunnah. Dan apabila seseorang diucapkan salam kepadanya dan dia tidak menjawabnya karena hukumnya wajib, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita lihat kira-kira orang ini jawab salam saya apa tidak. Kita lihat keadaannya baik, menggunakan busana muslim, dan kita tahu ini orang pasti akan menjawab salam kita, maka harus bagi kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi jangan sampai ketika kita tahu orang-orang yang kita akan ucapkan salam kepada mereka, mereka tidak akan menjawab salam kita, kita ucapkan paksa salam kepada mereka. Tidak, itu bukan dari kepandaian dalam berdakwah. Cukup katakan permisi. Supaya apa? Supaya kita tidak menambah dosa saudara kita dengan salam yang kita ucapkan kepada mereka. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Kita mengetahui beberapa orang-orang mungkin dengan kebiasaannya mereka tidak sholat dan lain sebagainya. Ya, kita tahu kalau kita akan ucapkan salam kepada mereka, mereka tidak akan menjawab salam kita. Cukup katakan permisi. Supaya mereka tidak mendapatkan dosa daripada apa yang kita lakukan. Hakadah. Ya, raddu salam. Lalu selanjutnya lihat wal amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kalian maksa duduk di jalan ada yang mungkar, ya harus ditegur. Kenapa duduk di jalan? Kalau tidak mau negur, diam di rumah. Faham ya? Makanya kalau puasa bulan Ramadan, jangan jalan-jalan. Karena nanti akan melihat hal-hal yang mungkar yang ada di sekitar kita. Banyak dari saudara kita yang sama seiman, mungkin karena tidak mempunyai iman dalam hatinya, mereka tidak berpuasa terang-terangan dan kita diam akhirnya nanti. Akhirnya kita apa? Hanya ingkar dengan hati, dan kita akhirnya menjadi orang yang lemah imannya. Karena tidak bisa menegur mereka semuanya.
diem karena mencari aman. Ingatkan, kenapa kau tidak puasa? Ya kalau tidak puasa ya minimal sampean ini yang malu sama saudaranya, ini kan bulan puasa. Nah ketika kita bisa berani berbicara seperti itu, kita tidak menjadi lagi orang yang lemah imannya. Tetapi ketika diam seakan-akan kita tidak tahu, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang lemah Nah kalau kalian tidak mau menegur dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, jangan keluar rumah. Apa? Terutama ketika bulan suci Ramadan, jangan keluar rumah supaya tidak ada kewajiban, karena kewajiban itu hanya bagi orang yang melihatnya. Ketika mendengar itu bukan merupakan kewajiban. Mendengar kabar bahwa di sana ada seperti ini, lalu kita mencari kabar, tidak boleh. Karena agama ini melarang kita untuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh. Tetapi kalau sudah kelihatan, kita wajib untuk menegurnya. Cari kesalahan orang, tidak boleh. Ya. Waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in. Allah telah benar-benar mensifatkan orang-orang yang beriman tidak di satu tempat. Min kitabihi, dari kitabnya yaitu Al-Qur'an, bil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Di dalam memerintahkan kepada kemakrufan atau kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Faqaddama wasfahum bihi fi ba'dil mawadhi'i 'alal iman. Ya, orang yang memerintahkan ini maka dialah orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam beberapa tempat Al-Qur'an mengatakan orang yang mendirikan salat dan memberikan zakat adalah orang-orang yang beriman, bukan yang melakukan salat, mendirikan salat. Di dalam tempat yang lain Al-Qur'an bahwa orang yang dia itu memerintahkan kepada kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran, merekalah orang yang beriman. Apabila digabungkan, maka orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, memerintahkan kepada kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran, melekarah orang yang beriman yang sesungguhnya, yang diakui oleh Allah di dalam kitab sucinya. Faham ya?